Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua dan terima kasih untuk Anda yang sudah klik tayangan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di update bareng Ngabolang Receh. Seperti biasa kita akan mundur lagi setelah sebelumnya kita kemarin ke wilayah kerja yang di DK75 dan sekarang kita ke DK76 lagi karena di sini setelah video sebelumnya di sini super sibuk sekali sobat. Bisa kita lihat pemasangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung untuk slab track di lokasi ini saat ini pada hari ini meskipun hari Minggu hari libur tetapi kesibukannya sangat benar-benar luar biasa. Sudah hampir gelap sekitar pukul 17 lewat 20 menit, hampir setengah 6 sore, tetapi kesibukan kerja di lokasi ini bisa kita saksikan bersama sangat rame. Dan sebelumnya tadi lebih rame lagi, malah saya sendiri jadi lupa ya mau ngambil video karena keasikan nonton pekerjaan pemasangan slab track. Nah pada video sebelumnya di lokasi ini bantalan slab track atau beton untuk slab track di sini belum terpasang seperti ini pada video sebelumnya. Nah bisa kita lihat semuanya ini belum terpasang bantalan slab track apalagi slab track. Ini video kurang lebih seminggu yang lalu atau sekitar 10 hari yang lalu, bisa teman-teman cek ke belakang ya. Dan ini kondisi atau situasi terkini yang ada di lokasi DK76 di wilayah kerja Seksi 2 Purwakarta, Jawa Barat. Nah ini adalah beberapa slab track lagi yang akan terpasang di jalur 1 dan 2. Untuk jalur 1 arah Jakarta mungkin yang sebelah sini, ini sudah hampir semuanya terpasang. Berikut juga ke arah jembatan ke-22 dan ke terowongan 3 yang ada di sebelah sana. Ini sudah hampir selesai dan untuk satu jalurnya lagi masih kurang lebih sekitar 8 buah slab track lagi yang akan dipasang. Tentunya setelah ini akan dilakukan pemadatan dan penempelan bantalan slab track ke slab track. Ini adalah inlet terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang keempat, salah satu terowongan terpanjang yang ada di Purwakarta. Jangan lupa like video ini, terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Kita akan berjumpa lagi untuk update perkembangan berikutnya di wilayah kerja Seksi 2 dan wilayah kerja yang lainnya untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Semoga kita semua sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.